Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Oke teman-teman, buat sahabat bonsai, terutama bonsai kelapa, jadi saya akan memperlihatkan ini bonsai kelapa saya yang saya dapat, yang satu umur dengan yang ini. Nah, yang jadi masalah untuk penyuburannya akarnya, yang satunya ini akarnya lebih subur ya teman-teman, lebih subur, sedangkan yang satunya ini kurang. Nah, kenapa kurang subur? Nah, ini biasanya pengalaman saya pribadi, kita harus cepat-cepat mengganti medianya. Artinya sudah ada keanehan sedikit, harus kita tindaki. Nah, ini seusia teman-teman ya, seusia, umurnya seusia. Ini proses dari nol, dari tunas yang kecil sekali, tunasnya satu jentik, pokoknya kecil sekali. Awal mula media air, sama-sama di air, dan ininya subur, satunya tidak. Nah, jadi kita antusiasi. Kita antusiasi dengan mengganti media tanam. Langsung saja di pot. Pot apa ini? Pot baskom. Pot apa? Pot baskom sayur ya. Sementara dulu enggak masalah. Menggunakan media. Media pasir dan sekam sama tanah sedikit. 221 ya, teman-teman. Oke. Media, karena pada dasarnya untuk bonsai kelapa sendiri, jika tidak semua kelapa harus cocok dengan air. Kadangkala kenapa sih di air kok tiba-tiba lambat, pertumbuhannya agak lambat, akarnya juga tidak panjang-panjang. Nah, segera ditindaki dengan media tanah. Ya, ini semoga aman. Ini tinggal dibersihkan ya teman-teman, tinggal disayat lagi, dibersihkan ya. Menggunakan katal atau pisapan. Ya, mungkin untuk sekian video dari saya untuk pemindahan media dari air ke tanah, dari air ke sekam pasir dan tanah. Ya, jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.